Udah. Ya. Mulai, mulai. Sore hari ini saya berada di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Kita di sini baru saja membuka lahan seluas kurang lebih 53 hektar yang akan kita tanami jagung, dan juga untuk airnya kita menggunakan sprinkle, dan airnya berasal dari bendungan yang telah kita resmikan, yaitu bendungan Roteklot. Dan dari sinilah nanti kita akan perluas sampai seluas 500 hektar. Kalau itu nanti berhasil dan produksinya bagus, kita akan melompat ke daerah yang lain yang juga ada lahan datar seperti ini seluas 15.000 hektar. Saya rasa kalau kita berani menggunakan teknologi, berani mencoba di lahan-lahan yang sulit seperti yang di NTT ini, nanti akan kelihatan semuanya apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu di koreksi, dan apa yang alsintan yang pas digunakan di daerah seperti NTT ini. Saya meyakini ini akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat di NTT, khususnya di Kabupaten Belu, tetapi juga akan memperkuat ketahanan pangan nasional kita karena ada lahan-lahan baru yang dibuka seperti di Provinsi NTT, Kabupaten Belu, seperti yang kita lihat sore hari ini. Kita harapkan ini nanti hasil per hektarnya bisa kita lihat, kemudian kita hitung petani mendapatkan keuntungan berapa, dan setelah itu akan kita perluas. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih.